hamdan kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahillazi bi ni'mati tatammu shalihat wa bi 'afwin yughfiru ghafarud dhunub was sayyi'at wa bi karamihi tuqabalu ataya wal qurbat wa bi lutfihi tusataru al-'uyub waz zalal. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'thainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat dan kehalibahannya Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk melaksanakan salam Idul Adha pada pagi hari yang cerah ini. Kemudian salawat serta salam marilah kita sama-sama haturkan ke pangkuan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan nabi terakhir yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi suri tauladan dan uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimahullah, pada pagi hari ini kaum muslim, muslimin, muslimat yang menunaikan ibadah haji sebagai duyufur rahmah, yaitu tamunya Allah subhanahu wa ta'ala, telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya, dan strata sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi tamunya dan bertauhid mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan untuk menjadi tamunya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Deskripsi kehidupan manusia muslim menggambarkan interaksi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang belum pergi ke Baitullah. Karena itu kita melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran untuk memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam.
Ibadah ini memiliki pondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi rasul-rasul terdahulu. Ajaran kurban dan prakteknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap anaknya Nabi Ismail alaihi salam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihi salam dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihi salam hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inna ara fi manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abata if'al ma tu satajiduni insya Allah minas sabirin. Tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lah, menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dilanjutkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau disebut dengan taklid buta, tetapi meyakini bahwa perintah Allah itu harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan dirinya, keluarganya, dan harta bendanya yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan apakah mereka juga sanggup membingkul amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tingkat atau tindakan lahiriah saja, berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin. Tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan, guna mendekatkan diri kepada Allah. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa betul-betul membuahkan kedekatannya kurban bukanlah fisik hewannya, bukan fisik hewan kurban yang disembelihnya, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa pengorbannya. Dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wa la dimaha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan kurban itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kalian.
mengindikasikan dua hal. Yang pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama melalui kurban ini, kita lakukan secara terus-menerus. Karena itulah agama Islam disebut sebagai jalan syariah, tariqah dan shirath, menuju dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan memberi hikmah dan manfaat bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, predikat muttaqin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna. Sifat rakus, serakah, kejam dan penindas harus sirna di dalam hatinya setiap muslim. Menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesamanya. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan atau offering dalam agama-agama lain selain Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang miskin agar ikut menikmati lezatnya daging hewan kurban, sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi dan ukhuwah Islamiyah di antara sesamanya. Melatih kedermawanan, ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada orang lain. Di akhir khutbah ini, dengan penuh khusyu dan tadarru, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan doa ini pula, kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya, membela agamanya, menghancurkan musuh-musuh agamanya, dan menyelamatkan saudara-saudaranya, sesama muslim, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, serta memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita, wabil khusus yang berada di Gaza. Mudah-mudahan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga senantiasa kita semua diberikan keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minasy-syuhada'i maqbulin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin. Qala ta'ala fi al-Qur'anil 'adzim, a'udzu billahi minasy-syaitonir rajim. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarzu liqa'a rabbahu falyamal 'amalan salihan wa la yusrik bi 'ibadihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa dafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa azibullah illa ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli 'ala sayyidina wa radallahu 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mudhibud da'a.